selamat tengah hari. Selamat tengah hari datang ke channel Jagut 40. Ini kita berada di hadapan Pekong. Dia tengah tengok orang tengah pasang untuk persiapan Chinese New Year tengah malam nanti. Jom kita tengok-tengok. Ini apa ni barang? Oh? Dia punya isi dalam? Itu kayu punya. Oh, kayu habuk lah? Habuk. Oh. Habuk dia. Berapa batang pasang? Oh? Ini tahun? Ini tahun ada... Mau sampai 100 ada kah? Campur lah. Kalau besar campur. Oh, besar kecil. Ya. Besarnya ini paling banyak 40 batang. Huyo, 40 batang. Ini satu orang punya kah apa macam? Satu orang punya lah. Berapa harga ini satu? 415. Ini satu ah. Huyo. Yang itu macam yang sedang-sedang itu bawah itu. 218. Ini lagi? 45. Oh, okey. Thank you. Daripada Miri lah. Dari Miri lah. Dari Miri lah. Okay, thank you. Okay. Yang kecil ini harga dia RM45. RM45 satu biji, satu batang. Ini yang tengah-tengah lah size dia. Itu yang paling besar. Tengok size dia dekat saya. Tengok dia tengah pasang. Ini berapa kaki? 8 kaki dah kan ni? Ya. Sampai oh. Nanti pergi tengok malam ni. Kau tengok pukul 11 tengah malam nanti lah pergi tengok. Tengok pemandangan Sungai Baram. Bawah ni banyak kayu. Kayu-kayu. Ni kalau kumpul-kumpul ni boleh buat kayu api ni. Kayu api yang bagus sebab dia kering. Kering kalau jemur kering lah. Ni boleh kumpul-kumpul ni buat kayu api. Ronda-ronda sebelah sini. Satu pengalaman barulah.
bagi saya. Alhamdulillah, lupa dia. Oh, enggak mau hujan, oh. Ini toke paling lama jual. Ya. Baru di sini. Orang semua sudah pindah. Boleh ambil video, boleh, ya? Saya enggak? Ha. Ah. Sudah, orang semua sudah pindah tempat lain, masih lagi sini, oh. Tahan saja. Berapa tahun sudah dari mula, masih ingat kah? Dari mula kalau saya punya mamak. Oke. 50 tahun lah sini, oh yo. Saya memang datang 50 tahun. Saya umur berapa, dia datang berapa lah. Saya memang dari Sibu dulu. Memang Sibu lah, oh. Hmm. Wah. Semua orang Sibu datang lah, tapi hidup sini. Yalah, yalah. Ya. Jadi yang baru di lah, punya orang lah. Yalah. Yalah. Yalah, yang kali lah. Yalah, yalah. Oh. Tapi okay, memang, mana, karena bagi di Sibu, tidak biasa, oh. Walaupun bukan kami orang tempat jadah tempat. Ah. Jalan. Tempat lama-lama sudah tidak tahu sudah. Ya. Kedai lama punya pun, nah. Saya pun baby datang, tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Itu family lain leh, macam uncle nanti tidak tahu. Saya uncle kan, saya yang beradik Anang, saya yang tua. Oh, abang, ha. Abang tua. Abang, abang luar baru adik. Yalah, ya. Di paling lama ini toke. Kan saya ada anak dia orang lahir sini, ya. Nah, yalah. Dia tapi sekarang semua kawin lah. Yalah, semua cari jalan sendirilah, oh. Hmm. Okey. Okey, thank you, ah. Ya. Nanti malam mau datang tengok sini. Okey, okey, thank you. Sampai malam, ah. Ya, malam, oh. Hmm. Alright, thank you. Hujan enggak, okay. Hujan sudah. Ini hujan memang tidak kuat, mah. Ini ada sekejap lah, oh. Ya, ya. Ya. Okay, thank you. Itulah daripada tebingan sungai tadi. Ada satu peniaga yang memang famous lah. Yang paling terakhir lah. Tinggal masih peniaga di sini. Okay lah, nanti kita pergi sini. Tentu ramai orang datang ke sini malam ini nanti. Ini tepekong paling lama. Ini harga dia. 2024 punya harga. Saiz dia 45, 218 dengan 418. Yang kita tengok tadilah. Ni tepekong ni cukup lama tepekong ni.
next time kita pergi ronda-ronda di dalam. Okey, sekian dulu daripada saya. Baru di Sarawak, hashtag baru di With Love, di tebingan Sungai Baram, di hadapan Topekong dan di tepi terminal penumpang. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Sekian daripada saya, jumpa malam nanti. Bye-bye.